Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cara Proyek. Di kesempatan kali ini kita kembali membahas masalah tangga ya. Namun ketinggian untuk video kali ini atau untuk kesempatan kali ini adalah dari ketinggian tangga dari ketinggian 2,30 ya. 2 meter 30 meter. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan mungkin bagi teman-teman atau kalian semua juga yang punya lokasi yang sama, yang mau membuat tangga dengan lokasi yang sama, mungkin silahkan tonton sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke teman-teman, di sini sudah saya buatkan ya coret-coretan lah, nanti kita jelaskan satu persatu apa maksud dari coret-coretan ini. Nah, mungkin yang pertama yang saya jelaskan adalah sini untuk ketinggian lokasi 230 ya. Di sini saya sarankan menggunakan ada dua jumlah anak tangga ya. Saya sarankan ada dua jumlah anak tangga yang bisa dipakai lah, katakan seperti itu. Yang pertama yaitu 12 anak tangga, yang keduanya adalah 13 anak tangga. Jika kalian semua menggunakan 12 anak tangga, maka 230 kita bagi 12, maka hasilnya adalah 0,91 ya. Hasilnya adalah 0,91 sekian. Yang mana apabila kita kalikan 19 kali 12 maka hasilnya adalah 228. Berarti masih kurang 2 cm dari ukuran 230 ini ya. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, jika kalian semua menggunakan jumlah tangga 13 maka ketinggiannya adalah 230 kita bagi 13 maka hasilnya adalah 0,176 sekian. Kalau kita ambil gampang adalah 17,6. Lalu 17,6 ini kita kalikan dengan 13, maka hasilnya adalah 228,8, berarti masih kurang 1,2 mili ya. 1 cm 2 mili masih kurang ya. Dari jumlah 230 ini. Nah, di sini bagaimana caranya kekurangan, cara mengatasi kekurangan ini bagaimana? Nah, kalau misalkan kita menggunakan jumlah tangga 12, berarti masih kurang 2 cm ya dari ukuran ini. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara membagi dengan beberapa anak tangga. Misalkan seperti ini. Ini katakan apa namanya anak tangganya ya. Anak tangganya berarti kalau misalkan 228 masih kurang 2 cm, kita bagi dengan 4 anak tangga saja sudah selesai. Dalam arti sudah selesai, sudah pas lah itu. Jadi kalau misalkan yang lainnya 19, yang untuk 4 tangga itu bisa dikatakan 19,5. Ya, supaya mengejar ketinggian 230 ini. Jangan sampai ditaruh salah satu. Kalau misalnya kalian semua menaruh salah satu di salah satu anak tangga saja, ketinggiannya pasti akan berbeda sendiri gitu. Apa maksudnya? Jadi cara mengatasinya adalah dengan membagi dengan beberapa anak tangga supaya ketinggiannya agak sama semua gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ini 19, yang lainnya 19, yang untuk yang 4 anak tangga tadi misalkan jadi 19,5 gitu ya cara mengatasinya. Begitu juga yang ini. Kita kekurangan dari 1,2 ini kita bagi dengan beberapa anak tangga supaya terlihat sama ketinggiannya. Nah, itulah teman-teman mungkin apa namanya jawaban atau mungkin apa namanya cara membagi anak tangga dari ketinggian 230 ya. Yang pertama yaitu 12, yang ketiga yang duanya adalah 13. Kalau misalkan jumlah anak tangga ini terserah teman-teman selera. Misalkan 14 atau 15 itu terserah teman-teman ya. Jika 14 mau ya silakan, 15 mau ya silakan, atau 16 silakan. Ini sebagai mungkin yang saya sarankan di video ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin jika ada pendapat lain atau cara lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, kalau misalkan kalian semua menggunakan apa mempunyai lokasi 230, maka jika kalian menggunakan 12 anak tangga maka ketinggiannya adalah 19 cm. Terus yang kalau misalkan menggunakan 13 anak tangga maka ketinggiannya adalah 17,6. Sekian dulu video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.